Dua pegawai Puskesmas Kaliwedi, Kabupaten Cirebon digerebek warga pada Senin malam, 31 Oktober 2022, sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kedua pegawai Puskesmas Kaliwedi yang merupakan bidan dan perawat itu diduga melakukan tindakan mesum di ruang arsip saat sedang mendapat tugas shift malam. Saat digerebek warga yang masuk ke Puskesmas Kaliwedi, oknum perawat dan bidan yang diduga berbuat mesum tersebut masih belum berpakaian. Pegawai pria yang merupakan perawat tampak lari kocar-kacir tanpa mengenakan busana. Menanggapi hal tersebut, Kepala Puskesmas Kaliwedi, Hafid Budianto, membenarkan adanya kejadian tersebut. Keduanya diduga tertangkap basah melakukan perbuatan tidak senonoh di ruang Puskesmas Kaliwedi. Betul, itu pegawai kami dan statusnya masih honor, perawat dan bidan. Diduga melakukan perbuatan tidak senonoh, ujar Hafid Budianto. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.